Dewa United juara baru IBL musim 2024, begitulah kata kebanyakan orang sejauh ini. Tapi, banyak juga yang berpendapat lain. Dewa United menjadi tim nomor 1 di standing tim-tim IBL musim ini per 8 Februari 2024. Tim ini mencatat rekor setelah 5 pertandingan tanpa kekalahan, seolah menjadi tim sempurna sejauh ini. Tim ini dilengkapi oleh 3 pemain asing, yaitu Gelvi Solano, Tavario Miller, dan juga Jordan Adams. Dilengkapi juga oleh 1 pemain naturalisasi, yaitu Lester Prosper. Pemain-pemain full lokal juga gak kalah garang di tim ini, seperti Caleb Ramot, Yodisi, Hardianus, dan bahkan rookie di tim ini yaitu Raditya Wibowo juga bermain bagus. Saat ini IBL sedang break sampai 28 Februari karena pemilu dan juga adanya FIBA Asia Cup Qualifiers. Dan setelah itu, Dewa akan melanjutkan pertandingannya melawan Amarta Hang Tuah tanggal 3 Maret nanti. Gimana menurut lo? Bisa nggak tim ini menjadi juara baru IBL? Atau mungkin kita terlalu awal untuk menilai? Ayo kita diskusi di komen.